Assalamualaikum, salam lestari dan salam agroforestry. Beginilah pemandangan dan panorama di desa, yakni di desa Kadindi atas lereng barat Tambora. Jadi pada suasana pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa suasana dan panorama di desa cukup indah dan sejuk, baik sejuk di mata, juga sejuk dipandang, juga sejuk di hati. Ini adalah kawasan perkebunan pertanian hortikultura milik warga Desa Kedindi. Adalah pemilik kebun yang saat ini yakni Amaus namanya. Jadi cukup luar biasa rekan-rekan. Jadi di kawasan perkebunan atau sawah ini diperlakukan pola tanam ketika awal musim hujan itu padi. Kalau musim masuk musim kemarau seperti ini ditanaminya jagung. Jadi sebagaimana yang kita bisa lihat juga lakukan pinggiran atau pematang sawahnya ditanami sayur mayur, ya tentu untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur tiap hari, bahkan di dropping ke pasar.